cium dulu. Makasih banyak sama-sama. Lihat cakep banget kan. Dia kan suka ijo-ijo, jadi kan sekarang anget-anget, jadi anget. Aku beli yang berguna aja buat berguna dia ya. Iya, makasih banyak loh kak. Jangan sering ke gunung, ke gunung ya, ke sana daripada kedinginan kan sayang. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat aja ya, tidak kekurangan suatu apapun. Seperti saya di sini, welcome back to my channel, pemilik kanal. Hari ini saya mau ke rumah adekku, mau temu kangen. Soalnya waktu kemarin kan repot dengan kesibukan masing-masing ya. Jadi sebelum tahun baru aku ke rumah dia buat temu kangen ya. Soalnya udah lama gak ketemu, juga ada sesuatu buat dia nih. Sesuatu gitu ya, kecil-kecil aja sih, gak yang wow banget. Jadi stay tune terus ya, dan juga tahun baru aku nggak bisa ke rumah dia, nggak bisa gabung ya buat tahun baru. Jadi aku mau ke rumah dia sebelum tahun baru buat temu kangen. Stay tune terus ya teman-teman. Oke. Okay. Aku lagi nunggu kereta ini ya. Itu repot ya, aku bawa pakai ini deh, pakai patinete ya biar cepet gitu. Soalnya masih aku juga masih repot teman-teman, mau belanja buat tahun baru acara di rumahku ya. Jadinya loh banyak kerjaan, ini lagi nunggu kereta sebentar lagi datang. Jadinya oke. Ini aku udah di kereta ya teman-teman, penuh banget orang hari ini soalnya terakhir. Jadi mereka pada shopping, pada keluar belanja buat tahun baru. Soalnya di sini merayakan tuh kan banyak kan orang di rumah ya, jadi makan malam sama keluarga gitu. Soalnya tuh penuh banget ya kereta. Ngomongnya kayak Kotri Solo ya, pelan-pelan banget. Aku udah keluar dari kereta, mau sekarang mau menuju ke rumah adekku ya teman-teman. Jadinya stay tune terus ya, jangan sampai di skip. Nah aku udah nyampe tempat adekku ya teman-teman. Wih, mampu salah pencet. Ini aku lagi gitu nunggu bel. Repot banget ya teman-teman. Dulu repot banget deh. Nah, aku lagi di Olip. Kalau musim dingin kayak gini ya teman-teman, aduh kayak orang PA sampai pada tebel kayak gini. Paling gak suka aku musim dingin, bener serius. Semua tebel-tebel tuh, lihat kayak ngumpet di selimut aja. Udah nyampe ya teman-teman. Halo, halo. Cium dulu nih. Kangen banget, lama banget gak ketemu. Soalnya aku di kampung terus nih, repot banget tuh. Masuk. Orang ini. Kayak robot. Kalau di dalam anget, kalau di luar itu dinginnya. Oh, minta ampun, ini pilek melulu. Aduh, hebat tuh deh. Apa tuh? Basu. Mau pesta tahun baru tapi dia nggak dateng. Kebiasaan tahun depan kebiasaan nggak bisa dateng tahun depan deh ya. Nah, aku catat dalam hati, dalam jidatku, biar tahun depan ikutan di rumahku gitu ya teman-teman ya. Ini lah punya kakak sibuk melulu nih. Ya, ya. Ada sesuatu buat adekku ya. Ih, kamu itu kebiasaan apa? Aku aja gak ngasih loh. Orangnya ada yang balik. Terima kasih. Coba lihat. Ntar aku itu dulu. Nah, oh.
siapin lagi. Terus kecil-kecilan aja buat dia ya teman-teman, soalnya dia sering ini gitu. Wow, ada dompet. Thank you banget. Dia kan suka ijo. Ijo. Suka ijo, ada ijo. Satu lagi. Dia suka yang ijo-ijo jadinya. Kemarin enggak sempat ketemuan pada repot masing-masing. Ya sekarang ini aduh. Pada repot masing-masing, keluarga masing-masing. Aku aja belum sempat belanja-belanja nih, cuma iya, habis ini juga aku langsung mabur lagi nih. Pada mabur lagi juga. Terus stres, mana nih Leo? So nice, stres katona. Muntuk, gracias, thank you, makasih, matur suwun. Jung dulu. Makasih banyak, lihat, cakep banget kan. Dia kan suka ijo-ijo, jadi kan sekarang anget-anget, jadi anget. Aku beli yang berguna aja buat berguna dia ya. Iya, makasih banyak loh kak. Dia kan sering ke gunung, ke sana. Ke gunung ya, ke salju. Daripada kedinginan kan sayang ya. Aduh, punya adik satu. Iya. Dulu panas banget. Di dalam panas. Kalau di dalam itu panas banget. Ya Allah. Thank you, iya halusnya. Siapa pingin? Aduh, thank you. Ini buat si Mimi. Lagi ngapain? Hah? Udah mainan game juga ya? Kayak masmu ya, semua sama loh kamu ya, itu. Udah gede ya gini, eh? Tenop ya? Eh, tenop ya no? Punya cewek gak? Ya, malu. Udah gede anak bujang. Udah lama nih gak ketemu malu. Dia. Tole-tole. 5 tahun aja segitu. Nih akhirnya ketemu juga adekku. Temu kangen sama dia ya. Lama banget. Berapa minggu? Ada 1 bulan lah kurang lebih kak. Apa 1 bulan lebih lah? Kapan terakhir itu kita ketemu di? Kapan kita ketemu terakhir? Oh, waktu belanja di toko Asia, waktu makan sushi itu 1 bulanan lebih. Gitu. Sama meme sama apa? Sebenarnya besok itu aku ada acara tahun baru sama teman-teman keluarga di sini, tapi dia enggak mau datang. Soalnya aku ngerayain juga sama adekku. Soalnya ya, kan aku cuma punya adek satu ya yang deket, yang suka ngerayain. Soalnya yang satu lagi enggak ngerayain ya, dia ya itulah itu kepercayaan masing-masing ya jadinya. Aku cuma ada yang kecil doang ngerayain, cuma punya satu-satunya ya. Jadi dia ngerayain sendiri sama adiknya. Kalau aku besok itu sama temen dia, teman-teman, sama mertua juga datang. Makanya sekarang ini agak botak sedikit, kenapa? Karena pusing. Mikir menunya apa? Yang aku masak kak, pusing, makanya aku minta bantuan dia bikin bakso. Aku bawain bakso, kasihan dia lah ya. mepet banget aku nggak bisa bikin. Dia aja baru sendiri pulang dari kampungnya ya, tadi malam dia. Ya tadi malam jam 1 aku nyampe Barcelona lagi. Wah, lihat mata aja gak apa-apa lah, tetap cantik kok, udah sehat kan matanya ya, tinggal sedikit merahnya. Udah mending tapi nggak apa-apa. Apa-apa masih apa-apa. Udah mendingan teman-teman, atas doa kalian semua. Dan jangan lupa subscribe Dona Bayu Yanti Gize ya, punya adekku yang udah boom, sebentar lagi udah dapat silver ya, udah dapat email, udah dapat email dari YouTube, suruh nunggu banget. Dalam 1 bulan silver buttonnya keluar nyampe. Beruntung dia Maya langsung boom gitu. Wish soon your turn. Sebentar lagi. Ya jangan lupa. Jadinya ini sebentar lagi kita pada mabur juga ya. Dia belanja. Ya, belanja aku nih mau beli macam-macam. Aku juga belanja, cuman enggak ikut dia. Soalnya kan dia ke toko Asia, aku belanja biasa aja sih, cuman soalnya kan menu aku campur, enggak selalu Indonesia ya. Jadi aku cuma sedikit aja menu Indonesia. Habis itu campur-campur, soalnya kan sama temennya dia orang bule. Aku menu Indonesia, kan menu Jawa semua. Lagian kruku banyak. Krunya dia banyak ya. Satu RT dia. 24 orang kalau enggak salah. Kalau aku cuma 5 biji, 10 biji. Ya makanya ini agak cemu-cemu.
Musing dia. Tapi senengnya itu kalau kumpul-kumpul dia ya. Kan kumpul-kumpul bareng temennya gitu. Kalau aku mah ya insya Allah tahun depan ya. Tahun depan usahain. Harus ya tahun depan. Catet pokoknya. Soalnya tahun depan pasti dah. Waktu dulu terakhir waktu cinta kecil lahir, ya. Waktu kecil mas ya, cinta masih cinta terlahir, lahir itu di rumahku habis itu cinta selalu sendiri dia. Pas selalu soalnya kan ibar bikin yang sendiri. Ibarnya minta selalu. Adiknya minta jadinya gimana lagi ya namanya keluarga enggak bisa nolak ya. Soalnya cuman enggak keluarga banyak jadinya ya udah. Begitu dah. Tahun depan pasti dah. Ya. Ditunggu tahun depan keseruan kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Rame-rame. Nanti tak kirimin videonya aja dah. Iya. Ajar. Kirimin videonya juga ini. Jadinya udah. Belum pakai. Nah, udah siap-siap kita siap-siap jalan. Jalan belanja-belanja ya. Oh, rempong ya. Rempong ya. Kok malu-malu malah kabur? Ini nama tante, eh? Nama tante sini. Ini nama tante sini. Lek. Kabur dia tuh, Lek. Nah, sekarang kita pada keluar mau dia mau belanja. Mau belanja juga pulang, mau belanja juga. Cuma aku belanja di warung biasa aja, tempat supermarket biasa. Aku di supermarket Asia, Asia biasa. Asia biasa. Barang-barang Asia. Mau ini pemborosan. Awas jangan lupa. Saya lagi mau naik lift dulu ya teman-teman. Terjun. Terjun. Tahu dong. Ya kita jalan keluar. Keluar. Ya mau naik bis aku naik metro ya. Soalnya berbeda kita arahnya. Arahnya berbeda jadinya kita masing-masing. Ya naik bis aku naik kereta. Iya. Enak banget ya tempat dari banyak orang. No. Kayak sih. Rumah itu strategis ya. Enak banget rumah dia mah. Ada kayak sih ada McDonald jadi lapar turun ke bawah enggak usah masak. Tinggal geprek beli ayam geprek tinggal nih. Geprek gitu nyambelin aja ya bajakan. Sebenarnya tadi mau aku aja ke toko Asia yang toko Pakistan itu loh kak. Ntar aja dah waktunya mepet soalnya besok udah malam tahun baru jadi udah ini cantik banget. Nah teman-teman sekarang berhubung udah ketemu kangennya sama adekku ya, jadi kita berpisah di sini. Sampai ketemu aja ya, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan sharing dan pencet tombol loncengnya. Okay. Dan kepohin punya adekku ya, yang tinggi nanti aku di. Oke, okay. See you di next video dan bye-bye. Bye. Love you all. Bye-bye. Bye. A few moments later. Aku udah nyampe Ruby ya teman-teman. Habis ini langsung belanja juga ya. Langsung cus belanja ke supermarket buat persiapan tahun baru. Aku lanjut ke supermarket ya teman-teman. Dari rumah adekku tadi langsung tancap gas ke supermarket. Soalnya besok udah terakhir. Begini ya teman-teman repotnya kalau misalkan tahun baru acara di rumah repot. Yang punya rumah mesti belanja bikin ini bikin itu. Aduh, tapi gimana lagi ya, nggak apa-apa, namanya juga keluarga ya, jadi harus kita tetap bersilaturahmi ya. Ini cuman 4 menit ke supermarket jadi aku jalan kaki aja. Ini soalnya jalannya nanjak ya teman-teman, tadi aku naik tangga banyak ngos-ngosan. Hai begini ya.
nggak nyampe ya, nggak mau nyampe ke supermarketnya. Nah, aku sambil bawa bawa karito. Bilang dulu. Nyampe. Ini aku udah nyampe ke supermarketnya. Aku mau nyari itu apa? Toge ya. Kita langsung aja ke tempat toge. Tempat togenya di mana? Sini. Susu juga ya buat susu kopi susu. Sayuran di sini nih teman-teman. Ada ini hijau banget. Ada kawai juga nih buat ini. Juga enak banget. Toge mana yang dicari? Cari nggak ada, cuman ada ini doang. Beli krem juga ini buat. Nyari beras, di sini beras sama aku. Beras ini beras enak loh ya. Apalagi nggak beli banyak sih ya teman-teman aku, soalnya udah belanja. Jadi aku cuman nyari toge kesini malah nggak ada. Mungkin udah habis kali ya. Sore sih sininya. Aduh. Nggak ada yang dicari teman-teman, kehabisan. Cuma nyari atun deh. Ini cakep ini. Berapa dalam ini? 10. Beli ini tuh tisu sama piringnya buat tahun barunya ya. Pakai kertas aja biar praktis, habis pakai langsung buang, nggak nyuci repot ya teman-teman. Ini aku mau beli atun, tuna dulu. Nggak beli kopi teman. Susah kalau jadi orang pendek ya. Ampun dah. Nyari lihat udang tuh ya teman-teman, satu box nih buat nanti acara Jose juga sekalian dah, biar nggak repot. Di sini tuh teman-teman ya, kalau mau tahun baru itu semua buah-buahan tuh kosong ya, lihat pada diserbu semua.
lihat pada kosong semua ya teman-teman. Belanjanya aku udah kelar ya teman-teman. Tadi aku nggak bisa ngambil video soalnya banyak orang juga. Aku keburu-buru repot ya. Banyak yang dibeli dan ngejar waktu jadinya cepet-cepet dah. Ini aku sudah keluar. Dengan repot bawa ini lihat ya. Tuh satu gini penuh. Ini belum lagi ini tuh. Yang di tas ini ya. Habisnya lumayan mehong ya teman-teman, hampir 900 ribu rupiah. Ya belanja gini aja 900 ribu. Habisnya itu 70 ini ya teman-teman. Sini mah mahal banget biaya hidup itu ya. Tuh lihat. Tuh teman-teman. Habisnya tuh segini nih. 79.48 kalau dirupiahin mendekati 900 ribu ya sekali belanja ini teman-teman ya. Bukan untuk bulanan ya. Ini cuman buat sehari doang. 900 itu ya. Makanya biaya hidup di Eropa itu mahal. Tapi kalau keluarga di Indonesia mah nggak mikir ya. Mereka mikirnya tuh mungkin hidup di Eropa tuh enak tuh. Banyak duit. Padahal mah sama aja ya. Sama yang di Indonesia. Indonesia tuh soalnya kan di sini juga mesti bayar listrik, bayar air, bayar gas, bayar macam-macam, tetek bengek ya. Aduh. Tapi mereka nggak mau tahu. Taunya kita tuh di sini banyak duit. Kayak punya pohon duit gitu ya. Aduh. Pusing ya jadinya. Di sini tuh mahal banget. Hidup, biaya hidup tuh serba mahal. Belanja aja sehari aja cuma segini aja ya 900 ribu. Bisa bayangin kan ya teman-teman. Kalau suami nggak kerja itu gimana? Nggak makan di sini mah sama aja. Ini aku udah nyampe rumah ya teman-teman. Langsung mau beresin meja. Dan ini piring-piring tadi buat nanti acara tahun baru ya, makan-makan di sini. Kita nggak kemana-mana, jadi bikin di rumah aja ya sama keluarga dan satu temen ya. Jadi lah sekian dulu ya teman-teman buat yang sudah nonton video saya ucapkan terima kasih ya yang setia selalu hadir di video saya, juga ucapkan terima kasih dan baru yang barunya mampir silahkan di like, comment, share dan subscribe.